Oke cuy, di video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana racikan BAPI eFootball 2023 dengan maksimal rating sampai 100. Nah, di sini gue punya dua BAPI. Yang pertama itu BAPI versi National Selection France, dan juga yang berikut ini BAPI versi standar. Nah, gue akan mulai dari BAPI yang versi National Selection France. Di sini kan bisa kalian lihat ketika gua naikkan levelnya, gua nggak banyak yang diatur, jadi di versi ini gua langsung alokasikan otomatis untuk kemajuannya. Jadi di sini ini udah level puncaknya, yaitu sampai 17. Jadi jenis kartunya itu kartu unggulan, kemudian tipenya itu National Team Selection France 21 November 2022. Nah, jika kalian dapatkan Mbappe versi ini, untuk kecakapan gaya main timnya itu rata-rata 90 semua. Kemudian statistiknya di sini, karena gua alokasi otomatis, jadi secara default dia mengalokasikan kemajuan pemainnya setengahnya seperti ini. Jadi yang ratingnya di atas rata-rata itu kecepatan dan akselerasi, kemudian keseimbangan. Selebihnya itu ratingnya standar. Nah, sebenarnya kalian bisa saja mendapatkan rating 100 jika kalian menempatkan Mbappe ini di posisi yang ideal. Nah, gua akan tunjukkan kepada kalian. Jadi kita buka dulu taktik permainannya. Nah, di sini kita langsung saja masukkan ke tim. Nah, ini dia langsung ratingnya itu 100, dan ini bakalan tetap 100 kalau kalian menempatkan di posisi yang ideal. Di sini di posisi CF juga 100, kemudian di posisi WF juga 100. Dari mana kalian bisa tahu jika Mbappe ini bakalan dapat rating yang maksimal, itu ratingnya itu 100? Kalian bisa lihat di detail pemainnya. Kemudian kita geser ke kanan. Nah, di yang berwarna pink jelas ini, yang berwarna merah muda yang jelas ini adalah posisi ideal dari pemain Mbappe. Nah, gua akan tunjukkan lagi. Di sini kan posisinya yang gua sudah tunjukkan kepada kalian yaitu posisi LWF, CF dan RWF. Sedangkan posisi LMF dan RMF belum gua tunjukkan. Nah, sekarang gua akan tunjukkan kepada kalian. Jadi, gua akan ubah dulu formasinya. Kita ubah formasinya dulu yang terdapat LMF atau RMF. Nah, misal ini formasi 4-4-2. Nah, ini posisi LMF-nya Mbappe langsung 100. Jika kita geser ke RMF juga 100. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk Mbappe yang versi standarnya itu mentoknya itu maksimal ratingnya itu hanya 99. Di sini gua akan tunjukkan kepada kalian. Nah, ini versi standarnya, yaitu versi klub PSG. Nah, ini mentoknya ratingnya itu 99. Begitu juga kalian ubah sini 99, kemudian di CF posisi CF juga 99. Begitupun di posisi RWF atau LWF. Coba kita ubah dulu. Nah, bisa kalian lihat posisi ratingnya itu tetap 99. Ini untuk versi yang standar. Versi standar ini jenis kartunya itu, di sini keterangannya jenis kartunya itu standar. Ini gua dapatkan dengan cara membelinya. Perbedaannya dengan yang Mbappe yang versi sebelumnya yaitu di bagian kecakapan gaya main timnya itu tidak semua 90. Jadi di sini rata-rata untuk yang versi standarnya itu di bawah 80. Paling mentok itu di sini serangan balik cepatnya itu 76. Nah, gua pas naikkan levelnya, gua nggak naikkan level untuk kecakapan gaya main timnya, jadi gua cuma naikkan level pemainnya. Untuk selebihnya kurang lebih hampir sama. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Bagaimana cara meracik Mbappe eFootball 2023 dengan maksimal rating 100. Nah, coba kita langsung saja tes menggunakan Mbappe ini.
Nah, gue akan coba memainkan Mbappe untuk yang versi National Selection France. Coba dulu daftar taktik permainannya. Nah, di daftar taktik permainan yang ini, gue sudah nempatkan Mbappe yang versi National Selection France. Nah, di sini gue tempatkan di CF sementara untuk menggantikan Haaland. Oke, kita langsung saja coba mainkan.